Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat tulisan yang bisa dijadikan judul, di mana tulisan ini berlatar belakang video. Seperti pada video awal yang Sobat Smart lihat. Langsung saja cara pembuatannya seperti berikut. Silahkan buka Canva yang Sobat Smart punya. Di sini, sebelum saya lanjut, saya menggunakan Canva for Education. Jadi Canva pendidikan ya. Baik, untuk desain apa hari ini, kita pilih video. Oke, kemudian di sini Sobat Smart pilih video YouTube atau boleh menggunakan model yang lain. Di sini sebagai contoh kita pilih video YouTube. Setelah terbuka seperti ini, area kerja kita sudah miliki. Langkah pertama, kita akan menuliskan teks ya. Kita akan masukkan teks. Jadi di sini kita pilih teks, kemudian tambahkan judul. Oke. Silahkan Sobat Smart edit sesuai keinginan ya. Apa teks yang ingin dimasukkan? Sebagai contoh, di sini saya masukkan seperti ini. Video editing. Kemudian untuk spasi ini kita buat rapat seperti ini. Lalu ini kita perbesar. Kita cari font yang tebal. Jadi kita cari font yang tebal. Bisa ini atau kita cari yang ini ya, Anton. Terus kita posisikan, lalu ini kita perbesar lagi. Ini terlalu kurus ya hurufnya, kita cari ini, kita coba avatar. Oke, kemudian jarak baris atur, ini kita perkecil. Jadi oke, seperti ini ya. Untuk jenis font Sobat Smart bisa memilih yang mana saja. Cuma sebagai saran, saya sarankan Sobat Smart memilih font yang tebal ya, seperti ini contohnya. Oke. Setelah itu ini kita ganti warnanya ya. Warna fontnya kita ganti menjadi kuning. Kemudian kita beri efek. Di sini kita pilih kerangka atau outline ya. Seperti ini. Jadi silahkan atur ketebalannya. Kemudian untuk warna outline-nya Sobat Smart bisa pilih warna apa saja. Di sini saya contohkan putih ya. Oke, kemudian untuk latar ini kita ganti menjadi hitam. Yang jelas warnanya kontras. Jadi bisa warna apa saja yang jelas kontras ya. Jadi di sini saya pilih hitam sebagai contoh. Di sini saya pilih kuning. Kuning ini nantinya akan kita hilangkan, jadi akan transparan. Langkah selanjutnya, ini kita save dulu, jadi kita klik bagikan, kemudian unduh. Ini karena format video ya yang kita pilih tadi, makanya di sini jenis filenya menjadi MP4. Ini kita ganti menjadi PNG. Oke, kemudian kita unduh. Ya, di sini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya, silahkan Sobat Smart buka tab baru. Kemudian di Google, pencarian di sini Sobat Smart ketikkan Photopea. Seperti ini ya. Enter, pilih yang pertama. Ini. Kita buka. Kita tunggu. Jadi ini merupakan platform editing gambar ya, atau editing foto, yang bisa digunakan secara gratis. Dan salah satu keunggulannya, kita tidak perlu login untuk menggunakan platform ini atau aplikasi ini. Oke, di sini kita masukkan gambar ya yang akan kita edit. Jadi bisa project baru, bukan dari komputer atau template. Di sini karena kita sudah punya ya, ada project yang akan kita kerjakan. Di sini kita pilih buka dari komputer, download,
kemudian ini ya yang video editing, kemudian open, kita tunggu. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sisi kiri di bagian fitur Sobat Smart pilih yang ini, pemilih otomatis, pastikan sudah aktif, kemudian klik warna yang akan kita hilangkan. Di sini yang akan kita hilangkan itu warna kuning, jadi kita klik warna kuning, kemudian tekan tombol shift ya, tahan, kemudian klik warna kuning yang lain di setiap huruf seperti ini. Oke, setelah itu kita delete. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu ini kita save, jadi pilih berkas di pojok kiri atas, kemudian ekspor sebagai PNG ya, seperti ini. Kualitasnya kita fullkan 100%, kemudian simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Kita kembali ke Canva ya. Ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita unggah atau upload apa yang baru saja kita edit. Di sini kita pilih unggah file, kemudian kita cari yang baru saja kita edit tadi. Ah, ini ya. Video editing 4 ya. Yang sudah kita hapus ya warna kuningnya. Sekarang kita masukkan. Ini sudah masuk. Oke, untuk ukurannya kita jadikan seperti ini dulu ya. Sekarang kita pilih elemen. Di sini silahkan Sobat Smart ketikkan apa yang akan dijadikan latar. Contoh kita ketikkan di sini city ya. City, kota. Oke, kemudian pilih video. Di sini ada banyak pilihan, silahkan Sobat Smart pilih, anggaplah saya pilih yang ini. Oke, nah ini kita klik kanan, ganti latar belakang seperti ini. Kemudian ini yang baru saja kita edit ya, di Photopea kita tarik sesuaikan ukurannya seperti ini, maka sudah jadi. Sekarang kita coba play, hasilnya akan seperti ini, sangat simpel ya Sobat Smart, dan sangat mudah tentunya dengan bermodalkan Canva dan sedikit bantuan Photopea, maka video judul berlatar belakang video itu dapat kita buat dengan cepat dan mudah. Baiklah Sobat Smart, selamat mencoba, selamat bereksplorasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dah. Ya.